Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Dusun Kraja Desa Kradenan Kecamatan Purwaharjo, Banyuwangi pada Rabu 12 Juni malam. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 19.10 WIB dan berhasil dipadamkan 1 jam kemudian oleh tim pemadam kebakaran. Kronologi ini bermula saat pemilik rumah, Suwardi, 66 tahun, sedang membakar sampah di belakang rumahnya. Tanpa disadari, api dari pembakaran sampah tersebut menjalar ke sekeliling rumah saat Suwardi meninggalkan lokasi untuk melaksanakan sholat. Menurut laporan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi, peristiwa ini pertama kali dilaporkan pada pukul 19.16 WIB. Tim pemadam kebakaran segera berangkat ke lokasi kejadian dan tiba di tempat kejadian pada pukul 19.33 WIB. Amukan api berhasil ditaklukkan pada pukul 20.17 WIB. Dalam upaya memadamkan api, petugas dari berbagai sektor damkar terlibat, termasuk damkar sektor Bangurejo dan sektor Srono, serta Detkar sektor Bangurejo. Unsur terkait lainnya yang turut serta dalam penanganan kebakaran ini meliputi perangkat desa, warga setempat, staf kecamatan Purwaharjo, Koramil, dan Polsek setempat. Akibat kejadian ini, pemilik rumah mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai Rp150 juta. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.